Menu andalan aku kalau anak lagi GTM. Masya Allah tabarakallah, anak aku suka banget kalau udah dibuatin menu ini. Sampai-sampai kalau ada yang jatuh diambilin dong. Bener-bener habis, nggak tersisa. Cara buatnya mudah dan simpel banget, tapi ada sedikit tips dan rahasia. Tonton sampai habis ya. Buat yang anaknya lagi susah makan, cobain menu ini yuk, kali aja suka. Saking lembutnya, ini tuh gampang banget dicetak kayak gini. Cara buatnya, pertama masukkan nasi, tambahkan 1 butir telur. Sini aku pakai bumbu bunda, masukkan aja saus tiram, kecap manis, dan juga nori powder 1/2 sendok. Setelah itu campur semua bahan sampai benar-benar merata. Selanjutnya siapkan wajan, tambahkan fat oil sedikit aja. Nah ini rahasianya, tambahkan air sekitar 50 ml dan masukkan bahan tadi. Kenapa dikasih air? Supaya telur dan nasinya tidak kering. Jadi saat dimakan teksturnya itu gak bikin seret. Makanya anak aku suka banget sama tekstur ini. Dicoba yuk resep ini, semoga anak